Kemudian yang keempat, di antara syarat hadiah, hadiah yang diberikan bukanlah hak orang lain. Misalnya ada motor atau mobil warisan orang tua, ada ahli warisnya 5 anak, terus salah satu anak yang tertua dia memandang, ah masing-masing udah punya kendaraan, udahlah ini saya hadiahkan saja ke seseorang yang berhak menerimanya, mungkin karena sahabatnya ayah, atau dihadiahkan kepada seseorang yang telah banyak membantu orang tuanya. Ya, ini nggak boleh. Kenapa? Karena motor atau mobil yang Anda hadiahkan, di situ ada hak ahli waris yang lainnya, bukan cuma Anda sendirian. Jelas? Tapi kalau semua ahli waris yang 5 tadi sepakat, ya sudah dihadiahkan sajalah. Nah, boleh saja, karena kesepakatan pemilik harta. Jadi mobil itu sebetulnya berserikat kepemilikannya antara ahli waris yang berhak menerimanya. Gitu ya, itu contoh saja bahwa gak boleh kita ngasih hadiah sementara apa yang diberikan itu ada hak orang lain padanya. Iya, tentu akan dituntut. Ya mana? Kan saya ada hak di situ. Oh, gak bisa, udah saya kasih. Ya, itu termasuk hadiah yang tidak sah. Jelas, ini 4 syarat hadiah itu dianggap sah. Adapun terkait dengan syarat yang kedua, apa tadi syarat yang kedua? Iya, tidak ada pelanggaran syariat, misalnya ngasih hadiah ke pegawai, ya, atau petugas, walaupun membahasakan ini hadiah, padahal ada maksud di balik pemberian hadiah itu, iya, supaya kalau ada masalah, ada urusan dipermudah, diperlancar, diprioritaskan, ya, ini bukan hadiah, tapi riswah, riswah. Makanya kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, apa, hadiyatul ummal gululun, hadiah yang diberikan kepada para pegawai yang sudah digaji atas pekerjaannya, terus dikasih hadiah, itu gulul, itu sikap khianat. Hadza siratun mustaqim.